Nisan condong tegak bertaburan. Gadis menangis kehibaan. Tidak ada padang perjuangan. Pahlawan gugur bergelimpangan. Nama aku Razman. Aku seorang anak yatim piatu. Mak dan bapa aku dah lama dah meninggal. Aku dah tak ada siapa-siapa dah, melainkan kawan-kawan aku, iaitu Ajim dan Ijul. Kita orang kenal dari kecil lagi. Aku sangat suka dengan kehidupan aku sekarang. Macam biasa remaja zaman sekarang, yang baik ditolak dan yang buruk ditarik. Macam-macam dah kita orang buat. Ambil dadah, minum arak, mencuri, banyak lagi. Kita orang dah selesa dah hidup macam ni. Tapi semuanya telah berubah. Kau tanya aku, kalau akulah di tempat kau, Jo, dah lama dah aku ambil. Hey, kau ingat aku tak ambil ke? Ha? Eh, ni Jol. Syuka-syuka kata orang dah ambil. Ya lah. Eh, aku ambil lah. Memang resap terus lah barang dia. Kau tahu, ni Jol. Alah, setakat dompet je, aku pun boleh buat lah. Apa? Aku tak ambil barang dia. Oh, setakat dompet je. Tunggu. Ni? Ni apa? Ni? Motor. Ni motor dia ke tau? Siapa suruh dia tinggal barang atas motor? Memang lesap lah barang dia dengan motor-motor sekali aku rembat. Kau ingat aku ni apa? Ni Ijol lah. Ijol tak boleh nampak barang kau tau. Memang lesap lah. Weh, dah. Korang ni, bab sembang ni nombor satu eh? Dahlah, aku dah tak tahan ni. Weh Jim, kau dah bawa tak barang tu? Mestilah ada bro untuk korang. Tapi ni balance kita semalam lah. Korang cik-cik lah. Biar. Kau memang terbaik lah Jim. Wish, senang ni. Hello, Jim. Kau tak balik ke, Jim? Abang tak sihat ni. Kalau kau sakit, kau pandai-pandai lah makan ubat. Dah besar kan? Ya Allah, Jim. Apa dah jadi dengan kau ni, Jim? Kau dah hilang mak kau. Kau nak hilang abah juga kau? Ha? Eh, lantak kau lah. Oi Jim, mana stok ni Jim? Aku dah tak tahan ni Jim. Ha, cantik lah kau Jim. Eh, Jim, kau okey tak ni? Ha? Monyok semacam juga kau ni. Entahlah tu. Semenjak duduk menjak ni, aku mimpi yang pelik. Mimpi batu nisan. Alah aku ni Jim,
Tu namanya mimpi. Mimpi je pun. Masalahnya aku teringat arwah bapa aku. Habis tu kau nak buat apa, Jim? Hah? Kau nak buat apa? Kau nak gali kubur bapa kau tu? Hah? Nak minta maaf? Dah terlambat dah, doh. Dah dah. Jom. Layan dengan aku ni. Aku belanja ni. Tak nak. Kau ambil je lah. Terdemut. Alah, tak nak pula. Tak ada mood. Tak apa. Aku layan seorang je. Rasakah apa yang kita buat ni sia-sia? Semakin hari semakin ramai tahu orang yang mati sebab benda ni. Benda ni lah. Aduh, Ajim, Ajim, apa kau cakap ni, Jim? Kau nak cuci tangan? Cuci tangan? Aduh, pening aku dengan dia ni. Pening, pening. Jim, kau dengar sini. Aku kenal kau dari kecil tau. Dari kecil. Tak pernah-pernah aku tengok kau cuci tangan. Kau sakit ke ni, Jim? Kita tak tahu, Man, ajar kita bila. Entah-entah esok lusa, ajar kita sampai lah. Aku benci betul lah orang yang belagak alim ni. Ajim, kau tahu tak? Mak bapak kau mati sebab penat hadap raya kau. Dah. Kau belah, Jim. Kau belah sekarang. Hello, Jim. Hello, Man. Kau kat mana ni? Aku lama tunggu kau ni. Mana stok? Man. Kau tahu pasal Ajim tak? Kenapa pula dengan Ajim tu? Ha? Ajim, Man. Ya, kenapa? Ajim tinggal langgar lori. Masa dia balik dari masjid. Weh. Kau jangan main-main. Kau jangan main-main, Jol. Aku tak main-main lah, Man. Ajim. Ajim kena langgar lori. Ajim kena langgar lori lepas balik dari masjid. Man? Man? Lo? Kau di sisinya. Maafkan aku, Ajim. Sebab tak dengar kata-kata kau. Sekarang tinggal aku dan Ijol je. Kau dah pergi dah. Aku harap persahabatan kita kekal sampai syurga, Jim. Melangkah gadis menahan denyutan. Pandangan terakhir terlempar ke nisan. Setangkai kemboja gugur perlahan. Merangkak senja menutup.